Cara membuat singkong rebus tabur keju. Bahan-bahannya adalah 500 gram singkong yang dikupas dan dipotong-potong, kemudian 500 ml santan, daun pandan, 3 sendok makan gula pasir, dan keju parut. Caranya adalah pertama, masak santan. Kemudian masukkan daun pandan dan gula. Tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan singkong. Masak sampai empuk. Setelah matang, angkat singkongnya. Dan siap untuk disajikan. Kemudian sajikan singkong selagi panas dengan taburi keju di atasnya.